Milk cleanser dari Viva. Jadi ini aku tadi baru nyobain foundation. Aku tadi habis nyobain foundation Viva. Terus juga ini aku pakai pensil alis, pakai eyeshadow, pakai mascara, terus pakai lipstick juga. Nah, di sini aku mau nyobain, mau tahu gimana sih produk milk cleanser ini bisa menghapus make up yang aku pakai ini atau tidak. Nah, untuk tahu kita langsung aja buktiin. Nah, sebelumnya aku mau review dulu dari milk cleanser ini. Jadi aku belinya ini harganya 8.500. Biasanya aku kalau dulu-dulu aku beli di warung atau di toko-toko itu aku harganya 5.500 atau 6.000, paling mentok di 7.000. Tapi nggak tahu pas aku beli yang ini harganya 8.500. Tapi ya termasuk worth it lah ya kalau masih di kantong pajar. Aku bacain dulu sebelumnya. Ini packagingnya seperti ini. Untuk yang ini aku bacain dulu. Milk cleanser spirulina. Jadi aku ini di sini dia punya banyak varian, tapi aku pilih yang varian spirulina. Nah, yang varian ini sup-sup pembersih untuk merawat kulit normal atau kering, mengandung ekstrak spirulina yang berperan penting dalam proses peremajaan sel kulit, membersihkan wajah serta leher dari kotoran minyak dan sisa make up dengan maksimal. Spirulina genggam biru laut dengan kandungan protein, mineral dan asam amino terlengkap sebagai nutrisi kulit. Cara pakainya, oleskan pada wajah dan leher sambil lakukan massage ringan, kemudian bersihkan dengan kapas atau tisu. Lanjutkan pembersihan dengan Viva Face Tonic Spirulina. Nah, di sini dia bentuknya kayak gini. Kayak gini warnanya putih. Kita lihat apakah dia bisa membersihkan atau tidak. Oleskan seperti ini aja. Secukupnya. Ya, langsung aja kita lihat pakai kapas. Aku pakai setengahnya terus dilipat kayak gini biar lebih mudah. Nah, kita lihat. Nih, keangkat dong. Ini nggak terlalu kelihatan, tapi kalau ini, nah, dia untuk bedaknya, bedak, dan aku tadi pakai bedak dan apa namanya tadi, foundation, itu dia ngangkat banget. Nih, dia ngangkat, bisa langsung hilang. Coba kita pakaiin untuk yang lipstick. Nah, ini yang lipstick juga dia hilang.
tapi nggak langsung hilang juga. Oke, kalau untuk bagian mata coba. Dia juga hilang. Tuh. Bagus banget. Ini. Jadi untuk review kali ini, untuk review Viva Milk Cleanser tadi ini, dia lumayan bagus banget membersihkannya, membersihkan makeupnya tuh dia bagus banget. Ini bersih. Tuh bersih. Oke, segitu aja video dari aku. Semoga bermanfaat buat kalian yang lagi nyari milk cleanser murah under 10K. Aku saranin bisa pakai Viva milk cleanser ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.